Hai, Hoba Unca Una Ulala Baby, kembali lagi. Kali ini aku mau ngerjain anak aku yang dari SMA ya guys. Jadi tadi itu ceritanya aku lagi chatan sama salah satu murid aku yang di sini. Dan emang pura-pura kayak berantem gitu loh, ya kan? Jadi aku kepikiran gitu untuk ngeprank orang ini semua. Biasanya orang ini lama-lama nih balasnya, tapi tetap dibalas gitu ya kan. Ini yang pura-pura kami berantem itu kok gak aktif ya, kok gak balas. Mungkin lagi ada kerjaan atau apa. Positive thinking aja guys, iya kan. Jadi ini aku buat cat vlog semua walaupun karena aku gak biasa sebenarnya via chat dengan cat vlog semua hurufnya. Karena ini kan lagi pura-pura berantem ya, pura-pura marah. Padahal masalahnya gak ada, tau gak sih? Sebenarnya aku buat video ini keke banget, tau gak? Bos banget aku tuh, karena aku jarang ngeprank orang ini. Dan memang aku tipe orang yang kalau misalnya marah tuh, kami tuh pasti nanya, murid nanya, ibu marah kayak gitu. Jadi gimana ya, lucu lah kayaknya mungkin menurut mereka ekspresinya. Dan aku sebenarnya memang jujur lagi belajar dan belajar muka sangar guys. Sebenarnya nggak tahan banget untuk buat prank ini karena aku sambil ketawa, tau nggak. Jadi ini masalahnya nggak tahu guys apa sebenarnya masalahnya, coba lah. Ya aku pun gak jelas masalahnya itu apa. Mereka ini malah kenapa gitu kan. Orang ini pun mungkin kaget kali ya, kondisinya kenapa, salah apa ya kan. Maaf ya Naomi, misinya jahil banget loh. Misinya jahil banget loh. Kayak mana? Misinya jahil banget loh. Ya Allah, aku sampai nangis gitu untuk ketawanya di sini, tau gak? Dan aku pun lagi chatan juga sama grup sebelah ya kan. Sampai aku salah grup, tau gak? Saking jahilnya salah grup. Aduh. Mampus, ketawa. Batuk kan tuh, bukan lagi. Jadi guys, ini sebenarnya aku lagi di kamar sendirian, jadi bisa gitu, puas banget ketawanya. Apa ya, orang ini sebenarnya tipe orang yang ada yang pendiam, ada yang kayak ulat bulu, gak bisa diem, ya kan. Tapi aslinya orang ini baik dan memang aku salut sama orangnya. Padahal nih ya kan guys, pas aku lagi prank, aku posisinya kan lagi buat story juga barusan. Masa orang ini gak ngeh ya? Mungkin mereka juga ngeh gitu aku lagi ngeprank orang ini. Karena memang di awal kan dia, ada yang bilang, ini Miss kenapa, serius atau ngeprank ya? Kayak gitu guys. Jadi hampir aku kayak, aduh gak tega. Karena aku bangetnya gak tegaan gitu. Cuman harus tega ya kan. Maaf ya anak-anak Miss. Ya Allah, fix gak bercakap. Aida kali ya, karena kali cerita misnya si aja lagi lagi ketawa sampai buat ini, tau gak? Maaf ya guys, maaf. Tapi keren banget loh. Ya Allah. Oke guys, untuk penonton, untuk netizen, netizen. Ya ini sedikit aku bagikan karena memang sebenarnya aku mau nunjukin, bukan apa ya, bukan aku mau buat agi orang. Apa sih aku ngajarin, maksudnya bukan mau pamer, tapi aku mau nunjukin ke kalian bahwa tidak selamanya guru itu jadi yang ditakuti murid gitu. Dan bisa jadi murid itu juga bisa menjadi kawan yang memang orang itu juga sopan,
etikanya bagus. Dan saya selalu tukarnya berumur, menurut saya sebenarnya nggak usah takut kepada saya, karena kalau misalnya dia takut nanti jatuhnya dia, kalau misalnya pelajaran saya itu takut bertanya, takut dimarahi, begini. Tapi kalau dia udah nyaman, udah emang dia dia udah suka kita, ya pasti pelajaran kita pun masuk di dia. Pernah nggak sih kalian memang ngerasain seperti itu? Ya kalau aku ya memang seperti itu guys. Kalau dulu masa SMP dan SMA, kalau aku ngerasainnya sama gurunya, pasti walaupun pelajarannya aku kurang paham, pasti aku berusaha untuk memahami dan mempelajari. Dan ini sebenarnya Korini tadi tuh udah nanya ini sebenarnya atau bicara, karena si Korini kan adalah murid paling lebih tua dari mereka setahun, karena udah tamat gitu kan. Jadi dia bilang iya, tapi bantu ya. Tapi dia cuma bilang seperti ini guys. Aduh, mungkin dia lagi makan bakso kali ya. Iya, makan bakso asik. Oke guys, stay tune, tetap stay tune di videonya aku, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Maaf ya miss udah ngeprank kalian, maaf banget loh. See you, bye bye. Silakan nonton ya guys.